lupa bahwa sedikit banyaknya gara-gara dan papa rasa. Datang di kamar kita yang bersih, sejuk dan indah. Bila kenyataan meninggalkan desa serai, meninggalkan dan latar, untuk hidup beriman resesikai. Dimulailah perjalanan Kapital. Kita membuat band yang sebenarnya itu Kapital itu pop, saya akuin pop, itu pop rock, cuman di metalin gitu ya. Jadi supaya bisa orang-orang yang mindsetnya belum siap akan Behemoth, Avenged dan segala macam, akhirnya bisa menerima, oh ini saya bisa mengerti kalau musik yang ini gitu. Disitulah akhirnya dimulai. Dan kami berpikir bahwa ketika tidak begitu serakahnya kami, oke, kita harus mengimpasi Kaltim. Jadi ada 5 kota, Tenggarong, Bontang, Sengatak, Samarinda, Balikpapan. Kita harus bisa menjadi raja di Kaltim dulu. Akhirnya itulah yang kami pelihara, fokus Om Rigi. Dan target kami memang tidak terlalu jauh. Kami hanya ingin menjual, menginvestasikan 500 ribu untuk satu orang yang ada di Kaltim. Jadi kami hanya berpikir kita harus bisa memelihara 1000 orang yang ada di Kaltim. 1000 orang ketika kami memelihara dalam setahun, kami per 2 bulan merilis setiap 2 bulan kami merilis 1 t-shirt, 5 t-shirt itu berharga 5 t-shirt itu sekitar 1 jutaan. Cuman kami tidak berpikir banyak, kami hanya okay, satu orang harus membeli t-shirt Kapital minimal 3. Jadi kami hanya fokus kepada itu, jangan 500 ribu dikali 1000 orang, itulah yang mencapai 500 juta. Jadi kami hanya fokus ke itu dulu. Sedangkan mimpi menurut Om Riki bisa akhirnya Kapital dengan rezekinya bisa main di nasional, bisa dipanggil radio show dan segala macam, mungkin itu hanya bonus ketika kami menguatkan dulu pondasi yang ada di Kukar sendiri. Yeah.